pada Sabtu pagi ya Pak Daniel. Sabtu pagi tanggal 22 Januari 2022 kita sedang rekreasi di atau berlibur ya di kawasan Taman Ligas Tuntelani yang berlokasi tepatnya kawasan Taman Ligas Tuntelani ini baru saja diresmikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Bapak Ansar Ahmad beberapa waktu lalu. Taman ini dibangun oleh pihak swasta itu PT Sekamigas yang menghabiskan dana sekitar 1 miliar lebih. Di lokasi ini sekitar 1 hektar lebih kurang terdapat beberapa wahana permainan anak-anak, khususnya jogging track, parkiran, taman, serta permainan anak-anak. Tentunya sangat bagus untuk biar anak-anak bisa bermain di lapangan ceria dan mengurangi setidaknya permainan gadget. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti videonya. Bagaimana Padiran Aida menikmati kawasan Taman Ligas ini? Oke. Gantungan. Dekat aja dulu lah gue. Turun. Kan bisa. Coba gantung sendiri. Sampai enggak? Jangan dorong lompatan. Entar. Ayo.
Ayo kencang layunannya. Bisa. Bisa pegangan ya, tetap pegangan ya. Satu lagi. Apa bisa nanti? Dah. Eda jadi pipis. Eda. Eda coba lari 10 kali putaran. Ya, kuat lah. Gak aja. 10 kali ya. Dua kali, 10 kali.